Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bagi tahu tuan-tuan sedia maklum bahawa hidup ini penuh dengan ujian dan cabaran. Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum. Dialah Allah khalaqal maut yang telah mencipta mati. Tiada, tidak ada. Wal hayah dan cipta hidup, cipta ada. Liyabluwakum dengan tujuan dia nak menguji kamu. Ayat seluruhnya tuan-tuan sedia maklum dah kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada ayat-ayat lain dalam suratul Baqarah yang tadi dalam suratul Mulk. Suratul Baqarah, walana bluwannakum. Ya, pasti sungguh-sungguh kami akan uji kamu, kata Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam dengan nun, yang lam berada di awal, nun yang berada di akhir. Taukid. Nun tula nun yang bersatu, taukid, nun taukid saqilah. Ya, nun yang menggambarkan untuk sungguh-sungguh. Pasti sungguh-sungguh kami akan uji kamu. Ya, walana, maka bila mana hidup dalam ujian itu, hidup dalam cabaran, maka setiap insan memerlukan Allah untuk terus hidup dan terus merealisasikan kehambaan mereka melalui ketaatan kepadanya. Hanya Allah lah sebaik-baik penolong dan tiada yang dapat membantu sekalian makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah jalla-jalal. Tuan-tuan ingat lagi peristiwa yang Saidina Ibn Abbas, dia menunggang dengan Nabi. Masa tu kata silapnya dalam umur dia 9 tahun, setengah ulama kata. Tuan-tuan boleh rujuk dalam matan Arba'in Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nabi kata, ya gulam, wahai anak, ala u'allimuka kalimat, mau tak aku ajar pada kamu beberapa kalimah? Maka Nabi kata, iza sta'alta fasta'in billah, ya, wa iza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau kamu nak minta pertolongan, nak minta sesuatu, kamu mintalah dengan Allah. Kalau nak minta tolong pun, nak minta sesuatu, tuan tak minta apa, ya, maka minta dengan Allah. Wa'izasta'anta, kalau nak minta bantuan, pertolongan, pun minta dengan Allah. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuannya, kerana apa, kenapa Nabi ajar sebegitu pada seorang kanak-kanak yang umur 9 tahun? Lebih kurang kata ulama. Ya, kalau sekarang ni anak kita darjah 3 dah kan? Darjah 3 ni minta dengan apa kalau nak? Minta dengan ayah lah. Sekolah rendah, kalau nak apa? Nak apa-apa je lah, minta dengan mak lah. Tapi Nabi kata, ya gulam, wahai anakku, ya, aku nak ajar kepada kamu, nak tak aku ajar pada kamu beberapa kalimah? Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta, kamu jangan cari ayah kamu, kamu cari mak kamu, kamu minta dengan Allah. Wa iza sta'anta, kalau nak minta bantuan pun, minta dengan Allah. Kenapa tuan-tuan, di sini diajar satu tauhid, bahawa hanya Allah sebenarnya yang mampu menolong dan membantu kita. Selain Allah, tidak akan mampu menolong dan membantu kita. Bahkan orang yang menolong dan membantu kita pun sebelum ini, dia pun dibantu dan ditolong oleh Allah. Kalau sebenarnya. Sebab itu tadi saya dengar Imam, alhamdulillah, ya, seronok tuan-tuan, kadang-kadang kita sembahyang di belakang seorang yang mahir dalam bidang Quran, hafiz Al-Quran. Kita pun mahir juga tapi tak hafiz. Ya ke mahir? Kita pun baca juga Quran tapi dia lain tuan-tuan, ya, orang yang hidup daripada kecil dengan Al-Quran. Hafal pula Quran. Kita sembahyang pula belakang dia. Bila pula waktunya? Waktu subuh. Ada kisah-kisah yang diberitahu ada seorang anak ni, dia bertanya pada ayah dia. Tapi banyak riwayat tuan-tuan. Dia kata, wahai ayah, kenapa lah waktu subuh ni udara dia segar? Dan tuan-tuan pun sedia maklum lah jadi. Maka dia dikatakan bahawa waktu subuh ni udara segar kerana dia bebas daripada nafas-nafas orang munafik. Tak terasa tuan-tuan. Kan sebagaimana dijanjikan oleh Allah, siapa yang tidak hadir solat subuh ni tuan-tuan dibimbangi, ya, dia tidak terlepas daripada penyakit munafik. Maka sebab itu kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah hadirkan saya, Allah hadirkan tuan-tuan, Allah hadirkan anak-anak kita ke masjid Allah, ke surau, ke rumah-rumah Allah di waktu pagi begini. Maka Allah membebaskan kita daripada sifat munafik. Maka nafas yang keluar daripada kita, yang kita hembus dan kita tarik, adalah nafas-nafas yang keluar daripada hati-hati yang beriman kepada Allah. Sebab itu dikatakan subuh ni segar udara dia. Sikit lagi habislah udara segar.
Tak apa, cuma saya nak sebut tadi imam tadi dia baca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, seafdal-afdal zikir. Rasa tenang, rasa lapang, kita bertambah-tambah lagi tuan-tuan selain daripada kita beribadah pada Allah. Kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah tauhid, kalimah yang tuan-tuan mengembalikan saya dengan tuan-tuan, hati saya, hati tuan-tuan, jiwa kita semua kepada Allah. Cuma saya ingat masa saya duduk dengan guru saya di Mesir dulu, ya, dia ada satu bacaan berkaitan dengan la ilaha illallah, zikir. Dan zikir ni macam biasa lah tuan-tuan, sama ada saya dengan tuan-tuan nak baca macam macam bahasa biasa, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biasa pun boleh. Macam imam kita baca tadi pun boleh. Dan kita nak alunkan dengan alunan pun boleh. Ya, sebagaimana kita sebut subhanallah, 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 tak ada masalah juga tuan-tuan. Ya, kalau kita subhanallah, 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 subhanallah pun boleh juga. Ha, maka ada guru saya dulu, dia alunkan satu zikir la ilaha illallah berserta dengan kelebihannya. Ya, mungkin saya dengan tuan-tuan ada kuliah-kuliah tertentu saya ada baca. Ya, saya baca sikit pada tuan-tuan untuk mengatakan bahawa tidak ada Tuhan yang boleh membantu kita yang sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang menghidupkan kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengurus takbir urusan hidup kita kecuali Allah. Tidak ada segala-galanya dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat ini adalah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Biha yathbutul iman, biha yahsulul aman, karrir ayyuhal insan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Takraruha ma ahla, ma abahu ma a'la, tudmil abda min maula, la ilaha illallah. Tuan-tuan, kalimah-kalimah yang kita baca tadi selepas daripada solat tadi adalah kalimah yang paling baik, zikir, zikir yang paling baik. Dan zikir ini guru saya kata, tuan-tuan, dia akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Tapi kena banyak, tuan-tuan kena baca.